Oke, selamat morning, good pagi konco kilap. Ini ada mobil Honda Brio. Nah, ini tuan customernya sering melewati jalan kabut karena rumahnya di pegunungan, jadi membutuhkan penerangan yang ekstra supaya perjalanan malam aman dan nyaman. Nah ya, maka di update headlampnya, di update ke bullet vector 3 in. Ya, dan ini juga pemasangannya khusus untuk Brio ini bisa PNP tanpa rusak reflektor maupun maupun ini ya, tanpa black washing juga. Jadi atas CPS ownernya tampilannya standar aja, jadi bisa dikembaliin ke standar lagi. Mantap. Sesuai request ownernya, dan juga di fog lamp ini di upgrade ke LED 50 watt. Seperti apa nyalanya, kita cek langsung. Senja, Mas. Nah, ini sesuai request ownernya, Angel putih, Demon putih, biar senada dengan mobilnya. Oke. Fog lamp. Nah, ini fog lampnya. Yes. Lo beam. Dim. Mantap. Dim lo. Dim. Kita cek sinarnya satu-satu. Oke. Fog lamp dulu. Fog lamp mati. Fog lamp. Nah, udah cukup menambah tebel bagian low beam. Lampu utama fog lamp mati. Nah ya, ini dari bullet 3 in terbaru, sinarnya bisa kamu lihat sendiri. Dim. Low. Dim. Mati total. Dim. Mantap. Oke, lampu utama nyala. Tambah fog lamp. Nah ya, mantap. Joss. Oke, buat konco kilap yang punya mobil Brio seperti ini ataupun kendaraan lainnya, mau upgrade penyerangan, bisa langsung ke Lab Auto Lamp. Thank you.